Berprofesi sebagai perawat ambulan untuk pasien COVID-19, tentu ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Di tengah kekhawatiran akan keselamatan diri sendiri, Sri Mulyati juga harus siap mendengar sesaknya nafas dari setiap pasien yang ia tangani. Sebagai ibu rumah tangga, banyak yang harus dikorbankan demi mendahulukan kemanusiaan. Keinginan untuk selalu bertatap, bercengkrama, bercanda, berpelukan, terpaksa sering ia urungkan demi keselamatan keluarganya pula. Dedikasi Sri Mulyati yang tak terukur tersebut bukanlah dedikasi yang sia-sia. Sebuah kebanggaan Sri Mulyati capai dengan penghargaan sebagai masyarakat yang berkontribusi untuk percepatan penanganan COVID-19. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.